Hatiku resah dan gerisauan menyelubungi. Menanti siaran berita terkini, mengharap situasi semakin pulih, tetapi mustahil kan terjadi. Andai kita tak peduli, usahlah berdegil. Duduk saja di rumah demi maslahat umat. Kita kan harus kami, selamatkanlah kami, sejahterakanlah kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.